apabila tak bentang, macam mana nak setuju? Lepas tu paksa orang. Bila paksa kita suruh bentang, dia kata kita tak sokong. Saudara, nak nikah, calon tak tunjuk, paksa orang suruh nikah. Mana boleh? Ni bukan zaman tu nak dok nak ubi kayu. Nak tengok calon, ketuk tingkap guna baling batu. Ni bukan zaman tu sekarang. Zaman sekarang, bentang dulu. Tengok dulu. Setuju atau tidak? Hantaran berapa? Begitulah juga perbentangan di parlimen. Bentang dulu. Bahas dulu. Setuju ataupun tidak, bahas dulu. Ada yang tak betul, kita perbaiki. Itu tujuannya. Janganlah sekali-kali menghentam hingga menjatuhkan, mengkafirkan kami yang berada dalam amanah yang mengatakan kami ini ada menjunjung Cina DAP untuk jadi Perdana Menteri Malaysia. Dah. Saudara, amanah berganti daripada PAS yang pinjang, hasil daripada PAS putusnya takluk siasi. Dengar baik-baik. Kami adalah pengganti daripada PAS yang lama untuk bersama dalam Pakatan Rakyat. Reta kalau tak tak, empat kaya tak boleh jalan. Dia kena dalam empat. Jatuh satu, reta tak boleh jalan. Sebab tu penyelamat untuk Pakatan Rakyat ialah tubuhnya parti amanah menggantikan PAS yang lama. Itu tujuannya, bukan kita lawan sama ada ulama dan sebagainya. Masalahnya saudara, presiden PAS itu sendiri adalah daripada ahli ulama. Kita mengkritik daripada soal parti, bukan kritik ilmunya, bukan kritik agamanya, bukan kritik daripada al-ulama'nya. Tak. Kita kritik daripada pentadbiran sebagai dia tu presiden parti. Jadi masa tak cukup panjang saudara. Banyak benda saya nak boleh buka, tidak ada masalah, tapi banyak lagi yang saya nak pusing. Apa nama, dari Kelantan ni, insyaAllah nanti diorang akan panggil saya lagi untuk bagi tahu dengan soal-soal kemiskinan Tegal. Tuan-tuan, kalau di tempat saya, perkara lain yang saya tak nak buat yang paling saya nampak. Kalau saya masuk kampung, tak macam di rantau panjang. Kampung kawasan saya, kebanyakannya, kalau saya buka isu 1NDB, isu 2.6 bilion, makcik tu tanya pula kita, Leman 2.6 bilion tu nak apa? Nak makan terus ataupun direbus terus? Mereka bukan nak dengar yang tu. Mereka nak dengar. Mereka nak hidup. Hari ni makan, esok hidup, anak pergi sekolah. Dan rumah mereka bumbung tak bocor. Itu masyarakat. Inilah budaya orang Melayu. Mereka bukan malas bekerja. Tetapi secara pendapatan mereka itu tidak mampu nak keluarkan mereka daripada masalah kemiskinan. Seperti yang saya katakan, isu kemiskinan, isu pendapatan rakyat ini berkait rapat dengan isu ekonomi negara, isu cukai dan sebagainya. Sebelum saya berhenti daripada untuk memberi ceramah, saya ada satu lagu pada tuan-tuan untuk tuan-tuan menyanyi sendiri di rumah dan fikir baik-baik lagu saya bawa. Aduhai malang si miskin, ada rumah tanah menumpang, ambil upah membasuh kain, menteri-menteri tidak bertandang. Aduhai malang si miskin, kerja pagi, siang dan malam, menteri rasuah tak pernah dikomplain, tidurnya malam berlantai papan. Dekat mengundi berindi beri, lepas mengundi ada GST, calon yang menang dah jadi menteri, orang kampung kena tipu lagi. Betul atau tidak? Kenapa? Kenapa? Sokong lagi. Saudara, PIU 14, tengok betul-betul, kalau kursi itu daripada satu, tuan-tuan pangkah satu. Kalau kursi itu daripada amanah, tuan-tuan pangkah amanah. PAS kita lupakan kok sedikit dulu. Kita anggap dia tak wujud cukup. Yang kita nak lawan ialah UMNO, Barisan Nasional, untuk kita tukar kerajaan yang baru pada PIU 14. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau boleh saudara, insyaAllah, kita akan lawan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Leman Raja Lawan. Ya, ambo secara peribadi, ambo berani dengan ucapan dia tadi. Sebab pokok kita ni kalau ceramah kita tidak berlagu apa yang body. Ah, kalau bahasa tu usah dulu tu. Bapa kan Nasaruddin nak belaga body sangat ni. Jadi sebab tu hamba belagang. Baik. Seterusnya penceramah kita yang tidak asing adalah
Ustaz Wan Ji Wan Hussein. Ya, Ustaz Wan Ji Wan Hussein adalah seorang pendakwah yang mana pernah ditahan di bawah Akta Hasutan tahun 1948, iaitu pada 10 September 2014. Beliau juga adalah bekas AJK Dewan Ulama PAS Selangor. Ya, dulu kalau Abdullah ni tak ingat dah, orang PAS kata siapa dia tu. Dan sekarang ni beliau juga pernah belajar di Pasir Mas ni, iaitu di Pondok Lubuk Tapoh. Dan beliau sekarang adalah Esko Pemuda Parti Keadilan Rakyat, PKR. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala syafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dia kata tak dengar. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل صدق الله العظيم. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu memberikan amanah itu kepada ahlinya, lalu apabila kamu berhukum hendaklah kamu berhukum secara adil. Sadaqallah al-Azim. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 58. Pengerusi Datuk Usam dan Datuk juga, Datuk Kamarudin. Datuk Leman, dia kata je Datuk. Dia Datuk ni, Datuk tunggu cucu ya ni. Ustaz Zahar dan pimpinan sekalian, Muslimin dan Muslimat, Kafirin dan Kafirat. Ada. Dan sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT pada malam ni kita bertemu untuk kita ceramah. Ambo minggu lepas dah, hari dah Kelantan di Kapal Laut. Ceramah dengan Datuk Usai juga. Bubar satu cawangan, pakat-pakat masuk amanah. Alhamdulillah. Cawangan PAH lah, bubar cawangan PAH masuk parti amanah. Hari ni ceramah tepi markah PAH. Kejut ambo. Mari-mari tak, mana? Oh, makan apa tapi tu? Jadi agak berani lah. Agak berani. Dia orang gedebe ni. Dia tak serupa orang berani. Dia tak serupa orang nakut. Serupa kita tengok cerita Rajnakan. Dia hero tamir. Dia seorang nama Rajnakan. Ada satu filem namanya Sivaji the Boss. Dalam filem tu, dia ni balas dengan orang. Orang tu ramah. Dia kisah orang. Ramah. Orang ahli jahat tu, dia kisah orang lagi lah weh. Lepas tu, musuh ni bila tengok dia marah kisah orang tu, dia royak satu kara. Dia kecek tamir lah. Ambo tak pandai kecek tamir tu. Terjemuhan dia. Dia kata, babi ni, kalau dia nak berlawan dengan orang, dia mari ramah-ramah. Orang tu babi. Tapi kalau rimah, dia mari sorang. Ni grebe. Hari ini kita agak gedebe jugalah. Gedebe acara kitanya, hak lepas hari tu kita bubar satu cawang PAH. Buat mana? Gedebe hari ini ni, tepi makan PAH. Jadi gedebe ni kena terus PAH pilih raya insyaAllah. Tadi ni, ambo baca ayat Quran. Ayat ambo baca ni dalam surah An-Nisa ayat 56. Ayat ni, Allah Ta'ala sebut, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Allah SWT kata Allah Ta'ala suruh kita berikan amanah ni kepada ahlinya. Apabila kamu berhukum, hendaklah berhukum secara adil. Ayat ni, kalau kita baca dalam kitab tafsir, Abu Omari, 2-3 butir kitab. Yang pertama dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir. Yang kedua dalam kitab Mafatihul Ghaib, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang ketiga, tafsir At-Tabari. Tiga-tiga kitab ni, bila dia bahas ayat ni, dia ke Omari satu cerita. Iaitu berlaku dalam satu sejarah besar, Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah.
Masa pun kat aku ke Mekah ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dengan para sahabat ke Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni arahkan seorang sahabat nama Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an untuk utuhkan beralah hak duduk dalam Kaabah, dia keliling Kaabah. Khalid Al-Walid radhiyallahu an ni masa dia utuh Kaabah tu, dia baca ayat Quran, wa qul ja'al haqqo wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kata kalau Muhammad, datang kebenaran akan hancur kebatilan, kebatilan pasti akan hancur. Abi utuh patung belakang tu, beralah patung utuh belakang tu, lepas tu dia panggil seorang sahabat Nabi nama Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Bilal bin Rabah pun mari. Nabi SAW ni royak kat Bilal bin Rabah, kita menih dah ni. Kita tunjuk, kena tunjuk kita ni menih. Lagu mana? Mu naik atas Kaabah? Azan. Dari Bilal bin Rabah ni, dia naik daripada patung beralah banyak beripul tepi Kaabah, tamu tinggi Kaabah. Dia naik-naik sampai kata ni nopak naik atas Kaabah, dia pun azan. Masa dia azan tu, ada popok munafik. Hak popok munafik ni, dia ada satu perangai. Hal hari ni dipanggil perkauman. Dia kata, gapo popok munafik? Dia kata, ma wajada Muhammadin ghaira hadzal ghara muazzinan. Dia kata, Muhammad ni, tak ada tukar azan lain nak jepuk. Gagak itu ni juga pergi jepuk. Ayat tu dah. Dia pergi bahar kulit kawan tu. Bila dia kata lagu tu, tu menyebabkan Allah Ta'ala turun Al-Quran. Ayat itu berbunyi, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'anakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum indallah atqakum. Wahai manusia, kami ciptakan kamu laki, perempuan, berbangsa-bangsa, berpuak-puak, supaya kamu kena kenal satu antara satu dengan yang lain. Orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang paling takwa kepada Allah SWT. Susah cerita tu. Nabi SAW pun nak masuk dalam Kaabah. Bila nak masuk dalam Kaabah, Kaabah ni jadi pintu Kaabah. Dan pintu Kaabah ni kucing. Nak buka lagu mana? Dia ada orang jaga kucing Kaabah. Orang yang jaga kucing Kaabah tu, nama dia Osman bin Talha radhiyallahu an. Masa tu dia kafir lagi. Dia belum Islam lagi masa tu. Nabi Muhammad ni pergi jumpa dengan Osman bin Talha. Nabi minta anak kucing Kaabah tu. Minta. Mari ke aku. Sebab aku nak masuk dalam Kaabah. Jadi Osman bin Talha ni, dia kenal nama Muhammad. Tuan Muhammad tu tak kenal. Dia dengar nama Muhammad, Muhammad. Orang tu lagu mana dia tak kenal. Jadi bila Nabi minta, dia tak beri. Sebab dia orang amanah. Bila tak beri tu, menyebabkan Ali bin Abi Talib mari, jumpa dengan Osman. Oh ya, kalau mau nak kenal Muhammad, ada orang Muhammad. Ani Muhammad. Dia buat Allah, minta maaf lah, ambil tak kenal. Dia pun ambil kucing, dia beri ke Ali. Ali ni ambil kucing tadi, beri dekat Nabi Salam. Nabi pun ambil kucing, buka pintu Kaabah. Masuk dalam Kaabah, maya dua rakaat. Habis maya tu, ambil Kaabah. Pegai kucing, gugusan kunci. Tawah keliling Kaabah. Dia tengah tawah-tawah tu, Nabi Muhammad nampak pot darah dia. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi ni nak wih kucing tu kau pot darah dia. Biar pot darah dia pula jaga kucing pintu Kaabah. Tak ada nak wih tu, Allah Ta'ala tu ayat Quran. Ni ayat yang baca tadi. Surah An-Nisa ayat 56 tadi. Ya inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu memberikan amanah itu kepada ahlinya. Dan apabila kamu berhukum, berhukumlah secara adil, kata Allah SWT. Nabi Muhammad ni, bila tu ayat Quran tu, nak wui tu, dia tak jadi nak wui. Nabi Muhammad cari Ali bin Abi Talib. Mana Ali? Ali pun mari. Bapa Rasulullah. Ni ni, kucing ni tak boleh wui ke pot darah aku ni. Kena wui ke Osman bin Talha. Eh, lagu mana nak wui ke dia? Dia tu kafir kan? Dia tak kena wui ke dia. Sebab dia orang paling amanah, walaupun dia kafir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bila orang gitu Ali pun ambil pergi cari Osman, jumpa Mai, ambil lah kucing. Kata apa aku pula? Kerajaan ni tidak kerajaan aku. Kerajaan ni kerajaan Islam, ambil lah. Dah. Nabi Muhammad royak orang hak layak pegang kucing Kaabah ni, auladu Osman, baka Osman boleh pegang. Dia ni bila dengar tu besar hati, dia ambil anak kucing tadi, dia angkat dua belah tangan, dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hak ni Islam kalau nak kenal. Nak kenal Islam, hak ni Islam. Sebab tu kita ni kalau fikir Islam, kita kena fikir gapo dia hak Nabi ajar. Kita ni selalu dak bahas Islam ni dah sudut hukum. Pernah tak kita fikir Nabi diterima di Madinah tu Nabi Muhammad terima sebab Nabi Muhammad bawa kebajikan. Kita baca balik cerita seorang sahabat nama As'ad bin Zurarah radhiyallahu an. As'ad bin Zurarah radhiyallahu an. Dia ni boleh masuk Islam tu buat apa? As Khazraj pun dah lama 140 tahun. Ada riwayat kata 400 tahun. Balah. Balah tidak balah pada dalam parlimen. Balah tu bukan balah Datuk Usai dengan Sudin. YB Nasaruddin Daud. Rakyat Malik nama dia tu.
Bala bukan bala begitu, bala buat punya bunuh. Siapa ahli ini nak hati ni, nak hati ni, pesan ni, aku nak hati ni, ingat pesan ni ayah. Kita bala dengan bapak tu, kita kena ingat, kita kena lawan bapak tu. Ni, orang dulu Mekah bala, orang Madinah dulu bala. Mikir ni, gigi khazat lagu mana nak buat, tak ada cara lain. Kita bunuh gigi aw, kita mengata. Tapi nak pergi lagu mana, piti tak ada. Nak pergi lagu mana, tentera tak ada. Kena pinjai pada orang Mekah, pergi Mekah. As'ab bin Zurarah ni ketua kabilah Khazraj pergi di Mekah minta bantuan daripada seorang esko kerajaan negeri Mekah masa tu. Nama dia Utbah bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Utbah bin Rabi'ah bukan orang Islam tu. Utbah bin Rabi'ah. Jumpa dengan dia, dia kata minta maaf aku tak boleh tolong sebab mari seorang lelaki nama Muhammad. Kami kenal daripada kecil pak tua. Kami panggil dia Al-Amin, orang cukup amanah. Tiba-tiba tua-tua ni dia pergi ajar kita, Tuhan kita karut. Ojeng kita ni, pokok apa ikut dia? Orang anak muda ikut dia. Last sekali fikir tak ada sebab bapa hamba dak negotu kita ni ikut dia, anak muda ikut dia tentera tak nak bui. Keliklah. Dia apalah keliklah. Nak kelik tu orang Arab dulu dia ada satu amalan. Dia panggil tawaf ida, ucap selamat tinggal bila kita nak tahu kelik Kaabah nak kelik Mekah tu dah. Nak tinggal Mekah. Dua daripada rumah Utbah ni, Utbah kata mu kena beringat sikit As'ab Kaabah ni menampak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ni ceramah, aku pesan jangan dengar ceramah Muhammad sebab gamah dah terpengaruh. Sebab kita hari ni pagi dengar ceramah Datuk Usai agak pakak-pakak masuk amanah habis. Aku tu. Ha, boleh tu. Ha. Dah tak apa ni kita tawah, tengah tawah tu mikir ai, aku nak minta batu daripada orang Mekah ni, dia kata tak boleh nak bui. Alasannya Muhammad. Lepas tu orang okay, tanya aku pula, Muhammad ni buat gapo? Aku tak reti pula. Habis aku tanya. Habis tawah tu dia pun mak tanya soalan sikit boleh? Boleh. Dak mu ni dak buat ajaran gapo dia kat mengajar. Nabi Muhammad ni tu baca satu ayat Quran. Hamba tak apa ingat surah gapo tapi hang pasti ayat 151 152. Sama ada surah Al-An'am ataupun surah Al-A'raf. Dua tu hamba tukar. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Sebab habilah ayat panjang. Kata kepada Muhammad, marilah dengar aku nak baca. Hak perkara Allah Ta'ala haramkan pada kamu. Jangan syirikkan Allah. Jangan buat baik ibu bapa. Jangan tipu dalam timbangan. Sembilan kara hak Nabi Muhammad baca. Sembilan kara tu kebajikan. Bila Nabi Muhammad baca ni, As'ad dia dengar kata, hak ni lah pucat kita nak balas As'Khazrat. Tak boleh nak menghitung. Kalau sembilan kara ni bubuh di Madinah tu, di Yasrib pada masa tu, insyaAllah aman damai. As'ad ni tu mengucap syahadah asyhadu alla illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, masuk Islam. Hak ni Islam. Hak ni Islam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kena ingat konsep amanah ni bukan mesti parti amanah, amanah siapa-siapa kena buat. Amanah daripada parti keadilan, parti keadilan rakyat. Kita nak bawa keadilan, kita nak bawa amanah, kita nak bawa rahmat. Kita nak bawa ni kita kena ingat mesti ada orang lawan punya. Orang lawan tu orang kena. Kita nak bawa amanah mesti ada orang lawan, orang lawan ni orang berhabiti. Kita nak bawa keadilan pasti ada orang lawan, hak lawan ni adalah orang yang melakukan kezaliman. Pasti ada punya. Kita kena ingat situ. Bila dia lawan ni aku mana dia nak buat? Dia nak pastikan dia ni betul-betul berkuasa. Kalau di Malaysia akan main dua perkara. Hak pertama agama, hak kedua kaum. Percaya tak agak-agak? Dia main isu agama, dia main isu perkauman. Isu perkawaman dia main gapa dia? Kita kena ingat kalau mengetah Malaysia DAP jadi Perdana Menteri, betul tak? Ni mainnya popok jahat, kena ingat. Isu agama gapa dia akan main? RUU 355, betul atau tidak? Kalau RUU 355 bukan politik, bapa tangga dua kali? Hak tangga tu kita ke dia agak-agak? Dia tangga, bukan kita. Padahal kalau kita tengok kandungan RUU 355 tu tidak hudud pun. Bahkan dia sendiri royak. Dia kata, RU 355 ni hukum potong tangan tak boleh nak buat. RU 355 ni hukuman kisah tak boleh nak buat. Bapa tak boleh nak buat. Sebab dalam RU 355 tu, dia royak, dia kata, kesalahan tu dalam kesalahan mahkamah syariah sahaja. Kalau sebut kesalahan mahkamah syariah, curi kesalahan mahkamah syariah apa? Kesalahan mahkamah sivil agak-agak. Sivil, bukan mahkamah syariah. Maknanya, lulus RU 355 terhalang terlaksana hukuman hudud dan juga hukuman kisas. Betul? Kalaulah mereka pernah mengatakan sesiapa sahaja yang menghalang terlaksana hukuman hudud, orang itu murtad. Kata mereka, mereka, mereka.
Mereka tu parti sejarah dululah, parti Datuk Usia dulu. Dia kata sesiapa yang tolak siapa, sesiapa yang tidak sokong, sesiapa yang menghalang terlaksana hukuman Allah, maka orang tu murtad, kata pokok dia. RU 355 pokok dia juga kata kalau lulus hukuman hudud tak boleh nak buat, hukuman kisah tak boleh nak buat. Bermaksud kalau sesiapa sokong RU 355 murtad ke tidak agak-agak. Pokok dia kata, bukan kita kata, kita tak kata murtad, kita tak asyik politik kapi-kapi kat orang ni. Tengok kita jangan nak main kapi-kapi kat orang. Kapi-kapi kat orang ni tidak budaya orang parti amanah, bukan budaya orang parti keadilan, bukan budaya orang parti DAP, insya-Allah tidak bersatu juga. Habis dah, Allah sikit baru. 2 minit lagi. Tak ada buah. Jadi nak rayak perkara, nak rayak sini, isu RU355 ke, isu Melayu ke, ini adalah agenda untuk memastikan orang jahat terus berkuasa. Kita kena ingat situ. Sebab tu lah, aku nak rayak sini. Bapa, kita kena ingat Melayu Kelantan ni, wajib pah jatuh. Caya tak aku rayak? Bapa lah, contoh awak. 2004, kita ada sehusi. 2004, kita ada sehusi majoriti. Betul tak? Tugu Nak Aziz hidup masa tu. Mula Tugu Nak Aziz ni hidup. Yang keduanya, tak balah. Pah tak balah masa tu. Kita nak ada ukhuwah masa tu. Ustaz Sudin dengan YB Hussein ni boleh tidur sekali masa tu. Sebata. Walaupun mimpi lain-lain. Lepas tu. Ya ke tak? Tak. Ha. Lepas tu apa lagi? Masa tu tu kebajikan rakyat kita jaga. Cuma khabarnya ada satu isu besar masa tu. Kita gagal menguruskan gerai tanah dekat Ulu Kelantan masa tu. Sekarang. Bila kita ambil Kelantan tinggal sekusi tu. Mula tu Nak Aziz ni rakyat. Ambil minta maaf rakyat Kelantan. Ambil ingat masa tu. Ambil budak masa tu. Itu 2004 nak mari 2008 ni macam-macam kita buat. Kebajikan, kafalah, dina darham, macam-macam. Kita menang besar. Ni nak ke datang ni, nombor satu tu Nak Aziz hidup ke? Tak ada dah. Tak ada dasar. Hak kedua, balah ke tak pah? Balah. Tak payah cerita balah. Siapa lagi parti amanah? Dah lepas ni balah lagi. Balah lagi? Ni Selangor balah. Balah nak ikut tu presiden kau, kita nak ikut parti keadilan rakyat. Oh, ni pula balah dah tu. Bagai perut tak, bagai pitih juga. Baik berlaku di Selangor. Balah. Tugu Nak Aziz tak ada dah. Dua dah. Kebajikan rakyat ada tak agak-agak lain ni? Lain ni ada isu banyak pula. Isu balak. Betul tak? Membalak bersama ulama. Ada lah kan? Isu banjir di Kelantan, di Ulu Kelantan ni. Selesai lagi? Tak lagi? Kalau fikir kalau hak ni agak-agak jatuh ke depan ni? Wajib jatuh. Dia bukan kita nak wajib jatuh. Memang dia baik, aku jatuh punya. Supaya buah buruk. Lama-lama tu jatuh. Kita tak kait pun jatuh. Betul tak? Jatuh kita nak kait juga ni. Dia cepat sikit jatuh. Jatuh ya. Wajib jatuh. Kalau jatuh, siapa dia nak ambil kerja ni? Kita bimbang, anggap ambil. Tak? Kita bimbang, anggap ambil. Kalau bimbing anak ambil, amanah lah kena ambil. Jadi kau mana pun amanah kena lawan. Pah. Bukan nak jatuh kerja Islam. Kita nak buat kerja Islam baru. Gapo dah kerja Islam baru ni? Kerja Islam baru ni tidak ada isu balak lagi. Tak. Kau mana? Kerja Islam baru lagu mana? Tu orang dia buat lekai mu tu, insya-Allah dua rumah. Kita pergi rumah insya-Allah. Kerja Islam baru lagu mana? Kita nak buat keamanan. Kita tersebarlah dari isu-isu Melayu. Kita buat lah dari isu agama. Kalau boleh sign belakang. Betul ke tak? Kita buat lagu ni. Sebab tu kita kena ingat. Wajib tu buat pah. Setelah ni. Kena tu buat pah. Amba pergi dengan ni. Wajib ni. Dah maaf ni lebih sikit. Berdiri dah tu. Amba pergi dengan ni. Ada seorang tak tanya amba. Dia kata ustaz nak tanya soalan. Amba tanya ramah dia ustaz. Ustaz bagi jawapan amba tak puas hati. Tanya ustaz wajib pula. Kata. Amba ni pati pah. Saya kau pah ni nak tubik pada pas saya ni. Nak masuk parti amanah. Tapi duk saing orang mana dah. Belah-belah duk saing orang mana. Tak tubik lagi pah. Orang pah tak gidah mayak-mayak mak dia mati. Ni terangu ni cerita ni. Ni amat dia tanya ustaz. Kalau orang kata pah amanah ni parti perkhianat. Nak jawab lagu mana? Ambo lagi tanya soalan dekat dia. Dia kata, Ji, tanya soalan sikit boleh? Kita boleh. Haji ni hati kecil Haji ada tak perasaan nak tengok lingua N ni satu masa lagi. Nampaknya Muhammad lingua N. Setuju ke tak? Dia kata no.
Ni kata Haji, ada nama Haji Ding, orang Terengganu. Ada pun tanya ramai-ramai orang mana masa tu. Ni orang mana ramai-ramai, kita berasa tak nak tengok Lim Kit Siah ni satu masa lagi nama ni Muhammad Lim Kit Siah. DAP ni, yang kita kata DAP, parti orang bukan Islam ni, satu masa lagi kita berasa tak nak tengok DAP ni parti mu'alab Malaysia. Setuju tak? Benda ni mustahil ke tak? Tak mustahil. Eh, parti gerakan tu, orang Islam tubuh tau. Syed Hussein Al-Attah tu buat parti gerakan tu. Last kali, parti tu penuh orang Cina. Kalau lah parti gerakan, hak tubuh tu orang Islam, last kali penuh orang Cina, pelik apa parti DAP, hak lain ni parti Cina, akan datang jadi parti mu'alab Islam Malaysia. Betul tak? Tak boleh. Apa percaya dalam hati orang hak dengar malam ni ada niat nak tengok Li Guan En satu masa lagi nama Muhammad Li Guan En, betul ada tak? Disebabkan itu tu bebas masuk amanah insyaallah, insyaallah. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali washabi ajmain walhamdulillahi amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah kupasan daripada Ustaz Wan Ji Wan Hussein, ya. Beliau banyak bercakap soal negara kebajikan. Dulu kita dengar bahawa presiden parti di Marang tu sebut kita kena utamakan kebajikan. Jadi sekarang ni mungkin dah bertukar menjadi kita kena utamakan kereta-kereta besar terutama sekali Audi. Jadi sebab itulah amanah ini kita banyak libatkan kerja-kerja kita dengan kerja-kerja kebajikan. Tuan-tuan boleh tengoklah masa banjir baru ni sampai kita punya pimpinan sampai orang kata basuh cawak nama hari. Ambo ni mari sekat tu je lah, sekat-sekat gapo nama oleh atas tu lah. Alhamdulillah, seterusnya kita akan dengar pidato daripada orang-orang yang hebat, kita panggil heavyweight kandidat, ya. Seterusnya adalah yang berbahagia Datuk Kamarudin Makno. Datuk Kamarudin Makno adalah bekas ketua UMNO bahagian Pasir Putih. Kira lama jugalah daripada ambo di universiti dulu sampai ambo masuk UMNO, ambo keluar UMNO, ya. Ambo panjang sejarah dengan Datuk yang berbahagia Datuk Kamarudin Makno. Dan beliau keluar UMNO tahun 1999 tahun 2015. Beliau pernah menjadi adun di Semerak sebanyak 2 kali dan beliau terlibat dengan ABIM dan beliau juga setiausaha agung WAMI, World Association of Muslim Youth Asia Pacific yang berpejabat di Qatar. Sekarang ini beliau adalah ketua penerangan parti PPBM Malaysia, ketua perubahan negeri Kelantan dan juga ketua bahagian Bersatu Pasir Putih. Dipersilakan yang berbahagia Tuan Datuk Kamarudin Makno. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati saudara Insinyur Marzuki selaku pengacara majlis, yang berhormat Datuk Haji Husam Musa Penasihat Amanah Negeri Kelantan dan juga Adun Salor, yang bahagia Ustaz Azhar daripada Selangor, saudara Leman daripada Amanah Sik Kedah, kemudian tuan rumah ya, saya pun tak ingat nama. Dr. Shah, Ketua Amanah Rata Panjang, Barisan Pimpinan Amanah Rata Panjang, PKR dan juga sahabat ambo, saudara Cik Ujang, Cik Daud, Ketua Penaja PPBM Pasir Mah, jiran tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dihormati sekalian. Ambo mula-mula sekali nak minta maaf banyak-banyak kalau bunyi suara tak apa nak sedak ni, kerana 3-4 malam dah berturut-turut ni
duk ikut yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir. Mula-mula pergi ke Gemas ceramah di dalam kawasan Felda. Balik pukul 2 pagi. Kemudian bergegas balik ke Kelantan ni yang berbahagia Tun berceramah di Cerang di Kota Baru malam kemarin dulu. Lepas itu semalamnya unggah ke Ajil Terengganu. Dia tak apalah, dia dengan flight, kita ni dengan berkereta. Jadi pukul berapa pulak semalamnya, jadi balik daripada Terengganu kemari petang ni di sini pulak. Jadi amat sendirinya berasa tak apa nak segar mana. Jadi minta maaf lah kalau suara dengan nada pun agak slow sikit berbanding dengan orang muda-muda macam Leman, macam Ustaz Wan Ji tadi. Namun begitu, gagah juga, amat gagah juga ni kerana berasa malu juga kepada yang amat bahagia Tun. Dia umur 91 tahun masih boleh unggah sana kemari dan masih boleh berceramah di hadapan tuan-tuan dan perempuan di mana merata-rata lah ikut orang ajak. Dalam sejarah tu biasa saja dia boleh berdiri. Dan kalau nak kira sebagai besar orang duk royak kata pada dah umur 91 nak masuk 92 tahun ni pada duduk atas tikar semaya je kata mereka. Tapi kau kata tu mendakwa dirinya untuk berjuang untuk Islam. Kalau kita lihat kepada sejarah sama ada Rasulullah, para nabi dan para rasul termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berjuang untuk menegakkan kebenaran melalui pengajaran dan juga tauladan. Tidak pernah ada masa untuk pencen. Terus berhenti tak berhenti apabila wafat, apabila diusung ke liang lahat. Jadi tidak ada masa untuk berehat, untuk apa namanya bersenang-senang. Ini dia yang kita katakan perjuangannya sebenarnya. Jadi saya lihat kepada Yang Amat Berhormat, Yang Amat Bahagia Tun dan juga rakan-rakan Tan Sri Muhyiddin dan yang lain-lain, yang tua-tua lah, yang otai-otai ni kata bahasa budak-budak sekarang ni, kita berasa malu yang kita ni umur muda-muda lah pada dia tu. Ambonya 69 tahun dah. Yang Berhormat Datuk Usam sudah pasti lebih muda daripada ambo. Jadi ambo berasa malu kepada yang lebih tua pada ambo, yang lebih apa namanya senior tetapi bekerja lebih keras daripada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sewajarnya begitu. Sebabnya apa yang kita libat sekarang ni ialah dalam satu perjuangan untuk pertamanya menyelamatkan negara kita daripada pemerintahan, daripada pelaksanaan dasar dan keputusan daripada pihak kerajaan yang dipimpin oleh orang yang sudah tidak ada amanah lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi saudara kita, saudara Cik Ujang, dia sebut apa yang dipanggil dengan nama 1MDB. 1MDB. Orang tanya, apa dia 1MDB? Saya nak jawab. Lazimnya 1MDB ni ialah 1 Malaysia Development Berhad. Tetapi sekarang ini namanya sudah tukar maksudnya. 1MDB maknanya 1 Malaysia Dalam Bahaya. Itu dia 1MDB. Betapa tidaknya, kerana 1MDB lah di antara satu-satunya punca kita habis piti. Kerajaan sudah kehilangan duit. Kerana 1MDB lah kita bertambah hutang. Tuan-tuan nak tahu hutang kita ni hampir mencecah 1 trilion. Sekarang tuan-tuan baru nak dengar istilah trilion. Kita dulu dengar biasa dengan million. Kemudian kita dengar istilah billion. Sekarang ini
kita dengar istilah trillion. Tuan-tuan nak tahu berapa banyak satu trillion? Satu trillion ialah 1,000 bilion. 1,000 bilion tu tuan-tuan nak tahu berapa banyak? 1 bilion ialah 1,000 million. Oh, ini pening. Kita tengah malam ni. Hutang kita, hutang negara kita sekarang ini hampir mencecah 1 trillion. Maknanya kalau mengikut yang terakini dengan tiap-tiap hari, tiap-tiap minit, tiap-tiap saat dia punya bunganya. Bunga hutang kan, bila kita berhutang ada bunga, pasal kita berhutang dengan bank dalam dan luar negeri. Duk jalan ni, sebenarnya kita meta air, kita buka air jalan. Dan sekarang ini sudah hampir 900 bilion ringgit Malaysia. Ini hutang. Kalau tidak diadakan usaha untuk melunaskannya, lama-lama Malaysia akan jadi bankrupt. Kita Allah Ta'ala bagi negara kita ni, alhamdulillah, negara yang kiranya kaya dengan sumber alamnya, sumber alam semula jadinya, dengan minyaknya, dengan tanahnya subur, menyebabkan kita boleh tanam pokok kelapa sawit, getah, kemudian terdapatnya hasil-hasil lain dalam tanah bumi Malaysia ini. Kita alhamdulillah negara pendapatannya baik. Tetapi kalau perbelanjaannya, penggunaannya, pengurusannya menjadi kacau, boros, membazir banyak, orang kaya pun kalau dia menghabis, kalau dia tidak pandai mengurus harta dia, dia banyak membazir, banyak menggunakan perkara yang tidak patut, lama kelamaan habislah biti itu. Seperti mana berlakunya kepada orang-orang tertentu, begitulah juga kepada negara. Jadi sekarang hutang